Yeay, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Tuan-tuan dan puan, tahun demi tahun belanjawan akan dibentangkan dan untuk tahun ini iaitu bajet 2022 akan dibentangkan pada Jumaat ini iaitu 29 Oktober 2021. Yang paling kita nak tahu ialah sama ada pengeluaran IG terakhir WSP sebanyak RM10,000 secara one-off dapat diluluskan atau tidak. Jadi hari belanjawan bajet 2022 adalah hari penentu untuk itu. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok berita tentang bajet 2022. Pembentangan bajet 2022 pada Jumaat ini perlu meneruskan pelbagai sokongan pemberian tunai serta bantuan yang disesuaikan untuk meringankan beban rakyat dan perniagaan. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, bajet 2022 adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan berimpak tinggi merangkumi bantuan kepada golongan B40 dan M40 serta sokongan perniagaan bagi memastikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapat akses kepada pembiayaan bagi menggerakkan semua perniagaan. Selain bantuan berterusan kepada golongan rentan dan bukan rentan, bajet 2022 juga adalah mesra orang kurang upaya, OKU. Jadi sementara itu, beberapa tinjauan di media sosial mendapati rakyat amat memerlukan bantuan tunai dan syarat yang lebih longgar bagi sesuatu permohonan bantuan. Ya, rakyat perlukan bantuan tunai ya. Dan antara yang diharapkan oleh rakyat dalam pengumuman bajet 2022 adalah kelulusan RM10,000 IG Trust secara one-off. Dan juga diharapkan kerajaan meneruskan bantuan BPR 2.0 dan juga jumlah bantuan BKC yang ditingkatkan, jumlah barang yang lebih untuk golongan bujang dan lain-lain lagi. Kita boleh nampak rakyat memang perlukan bantuan tunai. Okay. Dan menurut kertas laporan konsultansi awam bagi bajet 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia di laman portal rasminya, telah menyelaraikan hasil maklum balas daripada pelbagai pihak sepanjang pelaksanaan pemberian bantuan tunai langsung. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk saksikan pembentangan bajet 2022 oleh Menteri Kewangan YB Senator Tengku Dato' Sri Utama Zafrul Aziz pada 29 Oktober 2021 Jumaat ini pukul 4 petang. Ya, sekian sajalah tuan-tuan dan puan untuk kali ini. Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Kita berharap dapat berita yang baik untuk pengeluaran IG Trust sebanyak RM10,000 secara one-off supaya dapat diluluskan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.